Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Serie A Italia di pekan ke-22, kali ini ada Lecce melawan Fiorentina. Ya, tuan rumah Lecce unggul terlebih dahulu pada menit ke-17 melalui R. Audin. Audin berhasil memasakkan gol ke gawang Fiorentina dan membawa Lecce unggul 1-0. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Fiorentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini berkat gol dari Mandragora pada menit ke-50. Tak berselang lama, Fiorentina berhasil membalikkan keadaan menjadi 1-2. Kali ini berkat gol dari El Beltran pada menit ke-67. Pada menit ke-90, Lecce berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Kali ini berkat gol dari Piccoli pada menit ke-90. Dan pada masa injury time, tepatnya pada menit ke-90+2, Lecce berhasil unggul menjadi 3-2. Kali ini berkat gol dari Pedorgu pada menit ke-90+2. Skor 3-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka Lecce berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-13 klasemen dengan perolehan 24 poin. Dari 23 kali bertanding, 5 kali menang, 9 kali seri, dan 9 kali kalah. Sementara Fiorentina berada di peringkat ke-7 klasemen dengan perolehan 34 poin. Dari 22 kali bertanding, 10 kali menang, 4 kali seri, dan 8 kali kalah. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari